Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin asyhadu ilaha illallah wa ta'ala syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasulullah nabiyy fadah. Allahumma sholli ala muhammad wa ala ali muhammad alhamdulillahirabbil Akhir-akhir ini kita sering kali mendengar istilah jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa ayat di dalam kehidupan kita termasuk yang terakhir di dalam pemilu. Orang sering kemudian mengatakan bahwa jangan melakukan politisasi agama. Jangan melakukan politik apa ini identitas. Saya sebagai muslim ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan para pemirsa sekalian. Sebagai muslim kita memiliki Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita semua, para manusia di bumi. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat penting. Yang pertama, Allah di dalam Al-Quran mendudukkan fungsi Al-Quran yang pertama menjadi Al-Huda. Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi manusia untuk bisa meraih kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Banyak ayat yang menjelaskan tentang itu, diantaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahiminasyaitonirrojim, dalikal kita bula bafi mutakin. Allah tegaskan bahwa kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Terkait dengan kebenaran isinya, yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, Al-Qur'an itu adalah petunjuk kehidupan, baik di persoalan akidah, kehidupan terkait persoalan ibadah, per, ter, kehidupan terkait persoalan akhlak, kehidupan terkait persoalan muamalah, hubungan sesama manusia, baik di keluarga, di masyarakat, di tempat kerja di negara bahkan di dalam pergaulan internasional. Sebagai muslim tetap harus menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Jadi kalau istilah-istilah yang kemudian mengatakan jangan sedikit-sedikit membawa Al-Qur'an, membawa Islam di dalam kehidupan kita bagi seorang muslim, mohon maaf, ini adalah pandangan yang sangat keliru karena Allah sendiri menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah Al-Huda, petunjuk bagi manusia untuk bisa menjalani kehidupan secara benar dalam pandangan Allah. Al-Quran juga disebut Allah sebagai Al-Furqan atau pembeda. Maksudnya, Al-Quran isi-isinya memberikan penegasan kepada manusia tentang mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah di dalam pandangan Allah. Tentu saja pembedaan atau al-furqan ini ditujukan kepada kita semua supaya kita di dalam kehidupan menggunakan Al-Qur'an, menggunakan parameter Al-Qur'an di dalam menilai apakah satu perbuatan kita merupakan perbuatan yang benar maupun yang salah yang baik maupun yang buruk, yang akan memberikan keselamatan bagi kita fitunya wal akhirah, atau kan justru akan membawa kita kepada kesesatan dalam kehidupan kita selanjutnya. Orang-orang yang mohon maaf mempelajari Al-Quran tetapi di dalam praktek kehidupan sehari-hari, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai parameter untuk menentukan menilai baik buruknya perilaku kita. Perilaku semua yang ada di dalam kehidupan ini, maka sebenarnya orang ini belum betul-betul menjadikan Al-Quran, menempatkan Al-Quran sebagaimana mestinya, sebagai Al-Furqan yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia wal akhirah. Al-Quran juga berfungsi sebagai Al-Bayan, pemberi keterangan, atau penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan beberapa pokok ajaran Islam ini juga harus dipahami. Orang yang akan berislam dengan benar dan baik, tentu saja dia harus bersumber pengetahuannya itu dengan Al-Quran. Orang tidak mungkin bisa berislam dengan baik tanpa memahami Al-Quran, karena penjelasan-penjelasan tentang ajaran-ajaran Islam yang pokok-pokok semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fungsi atau tempat Al-Qur'an ini memiliki banyak sekali apa ini format di dalam kehidupan kita. Hanya sayangnya karena keterbatasan waktu tidak mungkin fungsi Al-Qur'an ini bisa saya jelaskan pada kesempatan ini mudah-mudahan ini bisa uh, menyemangati kita semua untuk mempelajari Al-Quran, bahwa Al-Quran sebagai adikir peringatan, Al-Quran sebagai asifat, sebagai obat, sebagai mawidah, ya, sebagai nasihat dan lain sebagainya. Nanti bisa dipelajari di kesempatan yang lain. Saya kira itu saja. Barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan singkat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan para pemirsa sekalian. Pilih topik paling daya, Fasta Pikul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.